Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nuju naon ieu teh ibu-ibu hujan-hujan kieu? Naon ieu teh nuju? Ngalayan sumbangan. Oh, sumbangan? Sumbangan kanggo naon ibu? Mana witir? Teh Damang, ngalayan teh Damang. Oh, nu teh Damang. Nuju dirawat di Garut. Di Garut penyewat naon ibu? Saurna leukemia. Leukemia. Istri? Pamegat. Pamegat yuswana kira-kira seberapa tahun, Bu? Tilu 8, oh berarti kelahiran 82 nya. Ya. Kelahiran 82. Ari ieu teh di kampung naon Bu ieu teh? Kampung Cisea. Oh, ari RW na naha atuh teh turjul? RW na teh ieu teh biasa nama Pak RW. Mohon. Nuju kirang sehat jantan oh. Diwakilan ku Ibu RW. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah inilah Bu RW. Aduh, hapunten masih semangat ya Bu RW ya. Semangat ngasih sumbangan. Udah dapat berapa Bu RW? Saya 2 juta. Coba ini uang Ibu RW. Oh, ini sumbangan dari warga ya, alhamdulillah. Antusias warga ya, maksudnya empati masyarakat alhamdulillah dapat ya. Alhamdulillah. Atas perjuangan Ibu RW juga semangat hujan-hujan. Semangat yang sedang membantu yang sedang membutuhkan. Bu RW terima kasih waktunya Bu RW. Ya. Ya. Sama-sama. Oke, Sobat Perbuga, sekarang Perbuga ada di Kampung Ciseah ya. Secara tidak sengaja Perbuga melihat kegiatan ibu-ibu kader, ibu kader, ibu RT dan ibu RW sedang berkeliling meminta donasi untuk warganya yang lagi sakit leukemia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya siapa itu? Abdul Jalil. Abdul Jalil, kira-kira umurnya? Kira-kira 38 tahun. 38 tahun ya. Oh, sekarang dirawatnya di rumah sakit apa? Di rumah sakit Medina. Medina. Raja, ya. Oh. Jadi ibu mencari sumbangan kepada warganya. Ada yang ngasih uang. Ada juga yang ngasih beras ya, Bu ya? Iya, ada yang ngasih beras, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi apa aja mungkin yang bisa diuangkan untuk menolong sedikit beban warganya yang sedang sakit lah di rumah sakit Garut. Perjuangan belum berakhir Ibu RW, kader dan Ibu RT untuk mencari sumbangan. Perbuga mengikutinya. Ya. Ya, memang. Ayah sakilo kita cek. Sakilo. Jika lama sakilo. Bisa kurang ya deh. Hampir masih kan deh pagi. Bisa kurang. Sakilo juga nyampe kayaknya. Nungkurang ya Pak RW. Pokoknya meteran nungkurang kali. Hai. Tarik lebih cantik adanya nih. Selin. Iya mari boleh ambil mak. Tik ngalamat. Ini belum sok kan dulu. Iya bu ya. Oh sok di sini ada. Ma ayah. Sok. Assalamualaikum. Pilih ya mau pilih. Enggak mau kita sama itu mana. Memenan. Walaupun situasi hujan, para ibu-ibu pengurus, ibu kader, ibu RT, dan ibu RW tetap semangat demi menolong warganya yang sedang membutuhkan bantuan ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat semuanya bahwa gotong royong untuk warga itu perlu ya. Bye.
dulu nama anem po yang jali. Yang jali lah di rumah sakit. Dia jali Supi. Supi. Di rumah sakit. Dadah. Dadah bule. Sayang. Assalamualaikum. Sayang. Teteh. Punten emang badai naros kan abis teh teh nah emang warga di dieu mah kompak sapertos kieu gitu. Nyenten upami sumbangan teh sadayana masihan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya tehnya. Tetap kompaknya. Ya. Turun teh. Assalamualaikum. Mohon ibu. Ya, nutur. Nutur-nutur Bu RW. Alhamdulillah warga Ciseah mah geningan kompak. Pantang menyerah sok sanaos hujan. Tetap semangatnya kanggo donasi sanu teu damang teh Bu. Ieu duaan teu damang teh Jalil. Jalil. Oh nya, alhamdulillahnya ieu teh patut dicontoh. Mang Alo teslami. Mang Alo. Oh mohon. Janten sumbangan itu bakal dibagi dua atau napi henteu? Oh nya. Teterapar kalau saya tanpa panginten ibu mah nyumbang we pangintennya. Mohon. Hatur nuhun ibu waktu saya ibu. Assalamualaikum. Masih banyak bu warga yang belum dipinta bu? Masih. Masih ya? Baru RT 2. Baru RT 2. Baru RT 1 belum. RT 1-nya yang masuk ke sana. Oh, ke sana. Ya. Oh iya Bu RT, semangat Bu RT. Semoga menjadi amal ibadah buat Bu RT, Bu RW dan Bu Kader juga ya. Mungkin warganya nggak ada ya. Bu RT dan kader ini masih semangat. Mencari bantuan. Donasi kepada warganya untuk menolong warga yang sedang sakit di rumah sakit katanya leukemia.
Ini badai ngiringan ambihan. Tanggung ngalah. Kayak pemusahan dong, Pe. Haon. Jangan naon itu. Kami hati. Hatur nuhun. Ayo. Ayo tadi. Alhamdulillah akhirnya acara meminta donasi ke warga sudah beres ya. Nah ini Ibu RW-nya ya, tentang menyerah semangat. Bu RW namanya siapa Bu RW? Bu Etik. Bu Etik. Kalau Bu RT-nya siapa namanya? Bu Yanti. Bu Yanti ya. Kalau ini kadernya ini namanya Bu Rini ya. Kebetulan saya kenal ini emang ibu kader yang aktif. Oh di sakola. Jantung sadayana kenging sabaraha ibu ya teh? Sumbangan teh. 560.000. Alhamdulillah sumbangan yang terkumpul 562.000 ya. Semoga menjadi amal ibadah buat Bu RW. Semoga tetap sehat Bu RW ya. Panjang umur dan banyak rezeki juga buat Bu RW, Bu RT dan Bu Kader ya. Amin. Boleh nanya sedikit itu profilnya si A'a Jalil yang sakit itu keluarganya mungkin seperti apa sehingga apa kerja maksudnya? Enggak kerja. Oh, jadi si ibu jadi, saudara Jalil ini enggak kerja? Enggak kerja si A'a Jalil itu lagi enggak kerja karena dia sakit. Oh, sakit leukemia. Semenjak corona enggak kerja sampai sekarang. Berarti udah sekitar 2 tahun gak kerja ya? 2 tahun. Tapi si saudara Jalil ini sudah punya anak? Punya anak dua. Punya anak dua, Bu? Iya. Kira-kira umuran berapa itu? Yang satu udah kelas 2 SD. Kelas 2 SD, kelas yang satu... Masih balita. Masih balita ya? Oh, yaudah. Semoga dengan pergerakan ibu-ibu kader di sini memberikan sedikit beban lah buat keluarga Pak Jalil ya yang lagi terbaring sakit di Garut. Hatur nuhun Bu kanu waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.